pengendalian sampah terus dilakukan Wali Kota Ahmadi Zubir. Senin malam tanggal 19 Juli tahun 2021, Wako Ahmadi didampingi PJ Sekda, Alfian, S.E., M.M., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Insinyur Herman serta SKPD turun ke lapangan memantau hingga tengah malam proses pembersihan Pasar Tanjung Bajure. Alat berat dan armada damkar serta mobil pengangkut sampah dikerahkan untuk membersihkan kawasan Tanjung Bajure termasuk menertibkan kios milik pedagang yang didirikan di badan jalan. Pembersihan dan penertiban dilakukan untuk menata kembali pedagang sehingga fungsi pasar, kebersihan dan kenyamanan pembeli bisa diwujudkan. Mediasi dan diskusi sekaligus menjaring aspirasi pedagang juga dilakukan Wako Ahmadi. Peran dan fungsi pasar yang bersih dan nyaman akan kami prioritaskan dan insya Allah ini tidak akan mengganggu rezeki bapak-bapak sekalian. Malah insya Allah akan meningkatkan rezeki, ujar Wako Ahmadi. Fungsi drainase akan kami normalkan kembali, dan sampah akan dikelola agar tidak sempat bertumpuk dan menimbulkan pemandangan yang tidak menyenangkan. Penataan dan revitalisasi, lanjut Wako Ahmadi, tidak akan berjalan baik tanpa peran pedagang dan pembeli. Karena itu pedagang dan pembeli diharapkan dapat menjaga kebersihan pasar. Dari Pasar Tanjung Bajure, Edi Tanjung, Nagut Sinden melaporkan. Kegiatannya pada malam hari ini. Ya, jadi memang kita dalam 100 hari kerja ini, kita betul-betul terpusat untuk menata kota. Menata kota ini biar kota ini bersih, biar kota ini nampak wajah kota. Karena dalam survei kami melihat, bahwa kondisi daripada pusat kota ini sudah lama terbiarkan. Sehingga pelanggaran-pelanggaran dari masyarakat sedikit demi sedikit bertambah terus, akhirnya beginilah bentuknya. Kalau kita melihat, ini jangankan trotoar, bahu jalan, badan jalan itu betul sudah termakan oleh masyarakat. Dan kesadaran dari toko-toko ini pun juga kami kira agak kurang. Jadi ke depan ini, kita mulai dari sekarang, untuk ke depan kita menata kota ini secara keseluruhan. Kita ingin pedagang-pedagang kita yang berjualan di sini, itu dengan udara yang bagus, tanpa ada pencemaran udara. Kita lihat, kalau kita sekali-sekali datang ke sini, berapa sanggupnya kita berdiri di sini, dengan situasi kondisi ya yang bau seperti ini. Dan ini harus kita sehatkan lingkungan ini, dan kita bersihkan, dan ke depan nanti kita akan buatkan parit ini, drainase ini harus berfungsi semua. Dan kita akan coba mengalirkan air ke sini, dan kita akan carikan sumber air yang bisa mengalir terus ke sini untuk membawa ya sisa-sisa daripada air dari pedagang itu bisa lancar. Jadi pada malam ini kita memulai, dan ini sebenarnya sudah kita sosialisasikan 3 hari sebelum itu. Sudah disosialisasikan. Kenapa harus malam ini kita memulai? Karena besok kita tetap, karena besok itu pastilah pedagang-pedagang kita tidak beraktivitas. Jadi makanya kita mulai pada malam ini. Maka sebelum-sebelum itu saya sudah sampaikan kepada Pak Kadis, Pak Kadis, tolong sosialisasikan, beritahukan kepada para pedagang bahwa malam lebaran Idul Adha, semua sepanjang jalan M. Yamin ini akan kita rapikan. Jadi itulah malam ini kita mulai merapikan ini semua dengan harapan masyarakat dan para pedagang-pedagang nantinya bisa aman. Kita kasihan lihat pedagang-pedagang kita, kalau sampai musim hujan harus pakai sepatu bot lewat di sini. Itu kasihan kita, Pak. Jadi ke depan ini kita harapkan orang yang pakai sepatu loka tinggi tumit itu juga bisa lewat sini, berjalan di sini dan berbelanja di sini ke depan. Jadi kalau sekarang ini kan pilih-pilih orang yang mau belanja di sini. Saya kira itu. Jadi untuk sementara di mana mereka akan ditempatkan ke kalau untuk sementara. Nah, para pedagang yang digusur ini. Ya. Nanti setelah kita bersihkan ya,
Ini Pak Kadis, mana Pak Kadis dulu? Ya, setelah kita bersihkan ini Pak Kadis. Ini kan setelah dibersihkan nanti kita melihat bagaimana kondisi dan ini akan kita pindahkan ke tempat yang lebih bagus ya. Nah, ini akan kita tempatkan besok. Pak Kadis akan mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat kita yang ada di sini, para pedagang-pedagang. Dan kita tidak akan merugikan pedagang, yakin. Pedagang tetap kita nomor satukan. Karena kalau pedagang tidak ada, gimana masyarakat kita? Jadi hanya kita sekarang ini adalah menata supaya lebih bagus. Jadi akan dibangun secara permanen nih Pak? Iya, nanti kita akan tata ini masalah pedagang-pedagang semua ini. Ini kan kacau sekarang nih, ya kan? Maaf, seharusnya ikan itu kan sudah ada losnya. Iya. Dan mereka tidak menempati itu. Dan mestinya mereka mendapat itu. Semuanya sudah masuk ke pinggir jalan semua untuk berjualan. Jadi orang-orang yang pedagang tetap yang lama Pak Lakon? Iya, tetap. Tidak menutup, tetap orang lama. Tidak menutup kemungkinan ada tambahan ya? Nggak, kita tidak boleh. Bagaimana kalau sebenarnya pedagang yang dari luar kota Sungai Penuh? Itu nggak masalah. Nggak masalah. Itu jangan kita bicarakan seperti itu, ya kan? Siapapun juga boleh berdagang di sini. Orang dari Jakarta pun juga mau berdagang di sini juga boleh. Iya kan? Dan itu lebih bagus. Kenapa harus kita orang Sungai Penuh saja yang berdagang di sini? Yang belanja di sini kan bukan orang Sungai Penuh saja. Orang kabupaten juga belanja di sini. Orang Muko-Muko pun juga ikut belanja di sini, ya kan? Jadi tidak ada pengecualian yang harus berdagang di sini adalah orang kota Surabaya, tidak ada. Ya, kami kira begitu. Untuk himbauan masyarakat secara luas atau pedagang, ya. Himbauan ya Pak? Jadi kita berharap, kalau masing-masing kita ke depan ini, kami sangat berharap kepada masyarakat, kepada para pedagang khususnya yang ada di sini, untuk bisa mendisiplinkan diri dalam membuang sampah. Karena sumber daripada kekotoran ini adalah sampah. Dengan sampah, drainase tersumbat. Dengan sampah akan menimbulkan bau yang tidak enak. Jadi oleh sebab itu kita minta para pedagang-pedagang disiplin dalam membuang sampah. Dan juga masyarakat kita harapkan ke depan itu betul-betul disiplin. Kalau masyarakat kota Sungai Penuh ini yang sudah kita tetapkan untuk membuang sampah dari pukul 6 sore atau pukul 18 sampai 6 pagi. Itu. Jadi selebih dari itu tidak ada lagi membuang sampah. Artinya apa? Siang itu kita tidak melihat adanya sampah bertebaran di sini. Tidak ada sampah. Kami berusaha tumpukan sampah yang sudah sekian tahun ini kita bersihkan betul. Dan ini Anda lihat sendiri pada hari, walaupun saya tidak ikut karena saya ada tugas dinas luar di Jambi, ya, tidak ikut waktu gotong royong Boro ya. Waktu gotong royong bersama kita hari Jumat minggu dulu. Anda bisa lihat satu tempat tumpukan sampah itu bisa sampai 15-20 truk. Sampah yang dibuang dari tumpukan itu tumpukan yang sudah bertahun-tahun, sudah membentuk sedimen, sudah mengeras. Artinya apa? Sampah itu sudah terbiarkan sudah sekian tahun lamanya. Anda bayangkan kalau sampah bisa menjadi sedimen, sampah bisa mengeras, artinya sudah bertahun-tahun, bukan satu tahun itu, bukan satu, dua, tiga tahun itu sudah lebih lima tahun sampah itu terletak di situ. Itu menimbulkan bau yang tidak sedap, dan nanti ke depan tidak ada sampah yang menumpuk seperti itu. Begitu sampah ada, kita buang. Nah, cuman kita minta kedisiplinan daripada pedagang, disiplin semua, masyarakat semuanya disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Memang dimanapun juga kota itu adalah pusatnya sampah. Kota manapun juga persoalannya adalah sampah. Bukan hanya kota Sungai Penuh. Ini perlu kita ingat nih. Bukan hanya kota Sungai Penuh saja yang bermasalah tentang sampah. Semua yang namanya kota bermasalah dengan sampah. Kenapa? Sampah yang paling banyak itu adalah sampah daripada pedagang. Dan kita bukan menyalahkan pedagang, itu sudah lumrah terjadi. Hanya kita minta disiplin dalam membuang sampah. Itu saja saya kira. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.